Kali bikin vlog mukbang, males ngeditnya. Mau bayar tim, nanti gak sesuai lagi. Pemasukan AdSense-nya. Top PI 3, aku gak ngikutin Putri Indonesia tahun ini. Dari dulu sih aku jarang ngikutin ngikutin PI sih. Kadang-kadang ada ngikutin pas udah finalnya. Tapi pas lagi karantinanya atau siapa yang join-join gitu, kalau yang nggak ada yang terlalu yang gong gitu untuk dijagokan, aku nggak ngikutin. Karena tahun ini cantik-cantik tapi kayak nggak ada yang gong gitu loh. Kalau tahun Federica kan, tahun Federica cantik-cantik terus Federica gong gitu. Makanya oh udah yakin banget nih gitu kan. Terus tahunnya Ayuma juga kayak gitu. Terus tahunnya apa namanya? Siapa? Yang tahun terakhir nih guys, kemarin Miss United kita orang Bali. Ah siapa itulah pokoknya. Nah, itu ngikutin tuh karena banyak yang gong kan. Karena aku suka ngeliat ini si Sinta. Aku suka ngeliat Sinta. Sinta itu mukanya, bodinya aku suka banget gitu loh. Ah iya tahunnya Laksmi. Aku ngikutin karena banyak yang gong di tahun itu. Kalau yang tahun ini aku gak tahu ya, bukan karena udah gak ada Miss Universe di lisensi Putri Indonesia, tapi banyak yang cantik tapi kayak gak ada yang gong gitu loh. Paham gak sih kalian? Gimana ya? Cantik. Tahun-tahun ini tuh banyak banget yang cantik. Banyak banget malah tahun ini. Bener-bener banyak banget yang cantik, tapi gak ada yang gong kayak gitu loh. Kayak gak ada yang dari pas dikonfirmasi dia join itu yang gila nih gitu loh. Bener-bener dia nih keren nih, dia nih bagus nih gitu loh. Dia nih cantik nih gitu. Atau pas di saat karantina tuh kita menanti dia gitu. Nah kalau tahun ini aku gak ngikutin. Nggak ada yang wow, iya nggak, bukan nggak ada yang wow, nggak ada yang gong. Cantik banget. Dari semua finalis mungkin 80% lah, 80% tuh cantik-cantik Putri Indonesia tahun ini. Tapi nggak ada something gitu loh. Nggak ada yang gong kayak something gitu yang kita nanti gitu, nggak ada. Merata semua, iya kan? Kayak nggak ada yang something ini nih gila gitu, ngerti nggak sih? Kayak yang tahun-tahun sebelumnya kan, dia nih kayak yang menang nih, dia nih keren nih, oh dia nih ini nih gitu, ada yang kita favoritkan gitu. Gisel cantik kak, cantik. Tahun ini kalau mau ngomong cantik, tapi nggak ada yang gong. Paham nggak sih? Gong sama cantik tuh beda. Gini loh maksudku, gong itu yang kayak paket lengkap, paket komplit yang ditambah telur, tambah madu gitu kan, jadinya spesial gitu, yang cantik, catwalknya badass gitu kan, public speakingnya cus gitu, terus dengan apa namanya banyak dijagoin PL, nah kayak gitu itu namanya gong. Cantik, yang lolos di Putri Indonesia ya pasti cantik gitu loh, perempuan lagi kan. Sabrina DKI 8 enggak, dia enggak gong, dia cuma menang mukanya mix tapi catwalknya harem. Aku gak suka, catwalknya masih mentah banget. Itu harus, public speakingnya mungkin bagus ya, Sabrina ya. Kalau dilihat dari mukanya, karena dia mix, aku ngerasa public speakingnya bagus. Tapi kalau misalkan untuk overall, enggak. Catwalknya masih mentah banget. Jadi gak gong buat aku. Kalau dulu kan Federica, gong tuh. Tahun-tahun Laksmi itu gong, kan? Tahun-tahun Ayuma gong gitu. Banyak yang gongnya. Kalau di Miss Grand Indonesia, jagoin siapa Kak? Vanessa. Vanessa sama ada satu lagi yang kulitnya coklat. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi feelingku dia bakal 3 besar. Kalau public speakingnya bagus ya. Aku nggak ngikutin Putri Indonesia. Jadi aku nggak tahu nama-nama mereka.
tahun ini aku nggak ngikutin karena buat aku nggak gong gitu loh. Cantik banget Sulawesi Selatan, cantik Lampung, cantik banyak banget cantik ya. Cuma nggak ada yang something spesial yang buat kita kayak anjir keren banget gitu loh. Paham nggak sih? Susah ngomong berbelit-belit, kalian capek aku ngomongnya diulang-ulang. Udah dijelasin gong itu apa artinya, konsep gong itu apa, masih nanya lagi. Capek loh weh gong jawabnya. Iya kan? Capek weh gue ngejawabnya. Kalau kalian nanya itu terus diulang. Itu bukan gong-gong si Pak Chai itu. Coba Wegom jadi brand kosmetik lu aja, kosmetik lu namanya Wegom, kalau nggak namanya kuntilanak gitu, kalau genderuwo gitu. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Andai aku punya teman kayak Kak Gaby, cus cari. Nggak PL-in baju lagi Kak, nggak ada lagi, udah habis kemarin di prelopin. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Lesung pipinya asli ke asli lah. Kalau lesung pipi buatan itu dia non-stop gini. Kita gak senyum aja dia begini. Nah kalau aku kalau senyum baru, kalau kayak gini baru kelihatan. Ajak Maulan live lama. Mana dia? Kerja kali dia jam segini. Gak ada Maulan. Kerja dia. Beneran kata Sahrul, Gaby rebut Baba Tala. Iya bener. Gua ewek dia tiap malam. Tiap detik gua ewek. Gue mau ceratin pejuhnya di muka gue, bu, cerot. Terus gue apa jadi skincare, jadi masker. Gue cepit titipnya di tetek gue ini, yang bisa diseret-seret ya. Ya, tetek gue yang panjang yang bisa diseret-seret. Gue cepit, kayak begini. Enak ya, enak gue. Jadi pelakor enak.
ya gue entot dia pokoknya tiap menit, tiap detik, tiap hari, tiap minggu, tiap jam. Makanya kalian kalau misalkan kalian punya laki, kenalin sama aku biar ku rebut ya, biar ku rebut nanti, biar ku ewek pokoknya tiap detik. Ya kan? Ya, puas kan kalian kan? Dengan jawabanku kan? Puas kan? Masih ada pertanyaan itu lagi? Progres Milen gimana nih? Gak ada. Gak ada progres. Udah lah, stop kadi ya, udah amat. Itu Syahrul mau nikah kata siap-siap rebut, gak mau ah. Pepeknya dia bau. Dia itu gak pernah cukur jambi guys, beneran. Aku gak bohong. Dia tuh jorok banget. Joroknya itu bener-bener banget joroknya. Dia gak pernah cukur jambi, jadi jambi dia itu gondrong, bisa dikepang. Jiji. Aku ya, trises ya, alias trisam ya. Banyak sama bes, sama pewong lain aku mau loh. Kalau sama dia, biar tebongku bayar. Ayo kau ku bayar katanya, 50 juta katanya. Trisam gitu kan, sama si Sahrul. Ngeludahin dia aku mau. Jorok dia itu. Di toiletnya aja, jambinya dia tuh suka banyak bertaburan. Aku tukang suka tukang siramin kalau aku nginep di rumahnya. Bingung si kucing itu nafsu loh. Si kucing itu nafsu ngewong dia dengan jambi dia yang gondrong gitu ya. Bolu tape. Bolu kampung, bolu tape. Anjir. Mak kantinnya Sahrul, kantinnya kucing Sahrul kayak itu nggak tahu aku. Aku nggak pernah nyobain. Yuk tuh kayaknya pernah nyobain. Yuko kan pernah tidur di rukonya Sahrul waktu Sahrul di penjerong. Berdua sama Atta. Kayaknya Yuko udah pernah nyoba, makanya diusir. Jadi Yuko diusir malam-malam itu juga loh. Yuko lagi tidur. Kata Yuko aku, gua diusir kata malam-malam itu juga. Jadi si Sahrul ngechat si kucing. Katanya suruh Yuko katanya cari hotel lain aja. Kata jangan tidur di rumah. Sahrul ketekongan. Digeta apa kucingnya sama Yuka. Yuka kan suka kok suka cowok-cowok kayak Cina gitu kan. Yuka tuh enggak suka bule, guys. Walaupun dia tinggal di Amerika, dia suka model-model kayak Cina gitu. Makanya kemarin dia bilang, "Pernah kali kau ngewong sama dia?" "Enggak, Beb." "Dia enggak pernah." "Peres." "Peres pernah kali." Kok curiganya sih pernah deh. Eka curiganya Yuka pernah ngewong sama kucingnya Sahrul. Makanya Sahrul benci banget sama Yuka, cemburu dia.
Yuka gak suka berondong katanya. Mau dia berondong. Olahraga dia aja dia demen. Yuka tuh demen berondong. Berondong demen. Sega-sega demen. Yang penting looknya look-look Indonesia atau Cina. Dia suka. Yuka tuh gak suka bule. Gak mau berhenti makan ini. Udah, satu lagi. Kucingnya mau kejualan. Sahrul, kalau dibandingin sama Yuka, muka. Untuk muka ya. Cantikan Yuka kemana-mana. Kalau untuk muka ya. Kalau untuk body ya. Bodinya sama-sama lebar berdua. Cuma menangnya si Sahrul udah punya Feve sama punya Tete. Yuka gak ada Feve. Tapi menangnya juga Yuka. Yuka masih punya Kenti. Dan sekarang kan banyak lekong-lekong doyan Kenti kan. Lekong-lekong doyan Nungging kan. Ada plus minusnya. Tapi kalau mau dibandingin muka, cantikan Yuka. Jauh. Yuka tuh cantik, mulus dia. Asli lagi muka Yuka. Tidak dioperasi, tidak dirombak. Tidak dikotak-katik mukanya dia. Aku juga punya Feve. Aku punya Feve udah mau 11 tahun. Gak mau berhenti. Tadi pengen terakhir satu, aku makan lagi. Ya. Iya. Makanya kalau mau dibandingin sama Yuka, jauh. Jauh banget-banget. Kalau untuk urusan muka ya. Foto minta foto ya udah.